bebas lelang 500 ini juga semuanya seperti itu, tapi target akan semuanya dimulai awal tahun ini sudah dimulai, mungkin 500 juga sudah dimulai, tapi nanti akan berjalan secara paralel di Januari 2020. Kita harapkan di pertengahan sampai akhir tahun bisa selesaikan semuanya. Dan juga yang berkaitan dengan kita akan juga memperbaiki rehab airport runway-nya, kemudian juga pelabuhan yang negaranya siap sudah satu, tetapi juga ini butuh waktu, ini masih dalam proses terang, akan segera dikerjakan, sudah selesai. Yang ketiga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu yang petani. Ini juga ada masalah dengan irigasi. Ya, irigasi ini akan dikerjakan terlebih dahulu tahun ini untuk 1.700 hektar tanah pertanian dari kebutuhan 7.000 hektar. Nah, ini akan juga akhir tahun depan selesai 1.700, kemudian yang 2021 akan diselesaikan semuanya untuk yang 7.000. Ini memang tahapan satu persatu, tidak mudah mengerjakan pekerjaan besar seperti ini. Jadi sudah dipastikan Pak, sudah dipulang juga? Ya, dua-duanya, yang paling penting satu, jalan itu sekaligus untuk pengamanan dari adanya tsunami, kan ditinggikan juga, jadi saya kira jangan diperdebatkanlah. Yang paling penting segera dieksekusi, masih ada pilihan-pilihan, ada baik, ada enggak baiknya, tapi harus menentukan, jangan dipolemikan. Yang paling penting segera dikerjakan, dan itu bermanfaat betul bagi provinsi Sulawesi Tengah ini, sehingga segera selesai Kota Palu, sehingga segera dikerjakan. Ya. Satu lagi, Pak.